hari ini kita menerima CPNS 795 orang. Ini adalah putra putri terbaik kita. Di zaman pemerintahan Jokowi JK, kita menerima secara transparan. Bahkan banyak ada beberapa saudara kami ikut, tapi belum beruntung. Dan kami katakan ini harus transparan sehingga kualitas generasi muda kita, pegawai baru kita ini betul-betul bisa berkualitas dan bisa berkompetisi ke depan. Ini adalah pegawai harapan bangsa, pemuda harapan bangsa yang diterima dan adalah putra putri terbaik kita. Ini akan ditempatkan di seluruh Nusantara khusus untuk Kementerian Pertanian dari Sabang sampai Merauke.